Pertandingan babak 16 besar Euro 2020 antara Kroasia versus Spanyol berakhir dengan skor 3-5. Laga tersebut digelar di Parken Stadium Senin, tanggal 29 Juni tahun 2021, dini hari. Laga antara Spanyol kontra Kroasia dapat dikatakan berjalan sangat menghibur, menegangkan dan penuh drama. Spanyol harus bersusah payah untuk mengalahkan Kroasia dan mengamankan tiket perempat final Euro 2020. Drama 8 gol mewarnai perjuangan Spanyol untuk bisa menyingkirkan Kroasia sekaligus memastikan diri lolos ke perempat final Euro 2020. Spanyol menjadi tim yang lebih beruntung lantaran berhasil memenangkan laga melawan Kroasia dengan skor akhir 5-3. Gol yang dicetak Alvaro Morata dan Mikel Oyarzabal pada masa perpanjangan waktu akhirnya membuat Spanyol menang dengan skor tersebut. Sebelumnya, Spanyol dan Kroasia harus bermain imbang dengan skor 3-3 pada waktu normal. Spanyol sempat tertinggal terlebih dahulu setelah gol fatal bunuh diri dilakukan oleh Pedri di mana umpannya gagal diantisipasi dengan baik Unai Simon pada menit 20. Spanyol dapat menyamakan skor lewat sepakan kaki kiri yang dilepaskan oleh Pablo Sarabia jelang berakhir babak pertama. Performa meledak diperlihatkan Spanyol ketika melakoni babak kedua di mana gol Cesar Azpilicueta dan Ferran Torres berhasil menyegel. Kroasia sempat mencetak gol kedua lewat Mislav Orsic setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Spanyol pada menit 85. Perjuangan tanpa mengenal lelah Luka Modric terbayar setelah Pasalic mencetak gol penyama kedudukan pada menit 92. Gol tersebut secara tidak langsung membuat pertandingan harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu untuk menentukan pemenangnya. Hanya saja memang mimpi Kroasia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam gelaran Euro 2020 harus sirna setelah Spanyol mencetak 2 gol pada babak perpanjangan waktu.